Cereng dari mana sih mas? Kalimantan, Kodi Sumbu. Oh, ini berlaku untuk Bondol Mulus atau gimana? Sama aja. Sama aja? Iya, Bondol Mulus sama. Panca warna bos. Panca warna, ya. Ini jantan betina nih? Jantan ada, betina ada. Ini di atas ada boxer, kok udah gacoran mas ya? Iya. Mori Palangka bos. Palangka ini? Ya. Sumatera bos. Sumatera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Persatuan hari ini dua sekolah berada di Pasar Burung Pramuka dan kita posisinya di lantai 1 teman-teman ya. Sedangkan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahi rezekinya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Karena hari ini dua sekolah mencoba ngeris harga burung yang dimana di sini sudah cukup lama gak kita review teman-teman ya. Kita coba balik badan. Halo mas, ini dengan kios berkas jaya mas ya, ya. Yang di lantai 1. Iya betul. Kira-kira mas hari ini ada stok burung apa aja mas? Komplit lah pokoknya bos. Komplit? Komplit. Jadi full ya? Harinya ya. Terus untuk kirim-kirim mas, melayani kirim mana aja nih? Bisa seperti biasa, bisa. Jabodetabek sama Pulau Jawa ya? Iya bisa. Oke, langsung mas kita pantau harganya ya. Oke, silakan. Dimulai dari burung apa dulu nih? Kacer ya? Kacer bos, super. Ini kacer yang dari mana sih mas? Kalimantan, Kodi Sumbu. Kalimantan. Kondisi mulus-mulus ya? Mulus-mulus, burung pilihan. Harganya berapa nih mas? 3,5 bos. 350. Iya. Ini burung udang pur atau belum mas? Ya campur. Masih semi lah gitu ya? Ya semi ya. Jadi pur halus sama serangga ya? Iya serangga. Kita berlanjut ke stok burung. Cucak kina mas. Nah kina ini perempuan bos. Oh ini betina. Untuk harga berapa mas yang betina? 200. 200 ribuan. Untuk stok lagi cukup banyak hari ini ya? Wah full, stoknya banyak. Tapi yang jantan ada? Ya? Yang jantan ada? Yang jantan banyak bos. Yang di atas ini ya? Ini yang jantan harganya berapa nih mas? 3,5. 300? 50. 50. Ini berlaku untuk bondol mulus atau gimana? Sama aja. Sama aja? Ya bondol mulus sama. Nah ini di bawahnya ada burung apa nih? Cucak hijau ini ya? Nah yang mulus. Ini yang mulus jantan berapa nih? 3,5 bos. 250. Ya. Kalau ada yang bondol berapa mas? 200. Oh 200 ribu. Biasanya untuk yang betina berapa? Betina 100. 100 ribuan? Iya. Ini sebelahnya yang cucak ranting ya? Iya. Ini kan ada yang bondol, ada yang mulus nih. Iya. Harganya sama atau beda nih? Beda. Berapa yang nih? Mulus 200, yang bondol 18. Untuk yang betina? Betina 100. 100 ribu? Iya. Ini yang dari Sumatera mas ya? Sumatera. Kita berlanjut ke bagian atas. Ini ada burung apa nih? Samyong ya? Samyong. Jantan betina nih? Jantan bos sudah rajin makan pur total. Untuk harga? 1,5. Ini Samyong yang dari mana nih? NTB atau NTT? Dari NTT. NTB. Ya. Ini sebelahnya untuk stok burung kacernya ya? Iya. Ini kacernya sama harganya? Sama nggak tadi? Sama aja. Kalau kita bergeser ke sebelah, ini ada burung impor mas ya? Iya. Ada Robin. Iya. Harganya berapa nih mas? Robin 1,8. 1.800.000. Ya. Ini jantan atau betina nih? Jantan bos, sudah gacor-gacor. Udah jamin gacor-gacor? Gacor, ntar dengerin langsung bunyi kok. Oke. Untuk stok masih aman ya? Aman. Nah ini di tengah-tengah ada merbah jambul nih. Iya. Berapa? 600 ribu. Ya. Nah ini yang diturunin berikutnya ada burung apa lagi mas? Panca warna bos. Panca warna. Ya. Ini jantan betina nih? Jantan ada, betina ada. Untuk harga berapa nih panca warna? Sama aja, jantan betina sama 700 bos. 700 ribuan. Iya. Burung udah boleh umur atau belum? Umur, moralis. Untuk stok mas hari ini ada berapa banyak? Ya lumayan. Masih aman? Aman. Kita berlanjut ke stok burung apa lagi nih mas? Cipleksi bos. Oh cipleksi semi. Cipleksi semi. Ini untuk harga berapa nih mas? 50. 50 ribuan. Nah ada semi pur. Oh semi pur. Ya. Terus dari sebanyak ini mas, emang udah pilihan jantan atau masih campur? Emang udah pilihan jantan. Pilihan jantan? Jantan. Ini bawahnya sama ya? Sama. Jadi stok lagi cukup banyak hari ini? Iya. Ini yang dipegang apa lagi nih? Cigun anak bos. Oh ciblek gunung anak, tapi udah mandiri? Nah, udah mandiri. Harganya? 100. 100 ribuan. Ya. Udah pilihan jantan? Udah pilihan. Super bodinya ya. Ini buat berikutnya ada pleci apa nih? Pleci pacitan bos. Harganya? 150. Udah pilihan jantan atau masih campur? Campur. Oh, masih campur. Ini sama sebelahnya ya? Sama. Berikut mas yang diturunin ada burung masran ya? Masran. Rambatan Doraemon berapa nih? 150 bos. Ini yang bodi besar ya kan ada dua macam. Oh, ini besar. Yang dari Sumatera. Oke. Okay. Ini yang bodi besar. Kalau yang kecil dari Jawa. Ini yang bodi besar. Udah pada kumpul atau belum? Makan pura halus. Oh iya, ini posturnya besar banget ya? Besar.
Berikut mas, yang di bagian atas ini ada burung apa lagi nih? Si katan rimba bos. Ada coklat ya? Iya. Harganya mas berapa nih? Yang mulus 200, yang bondol 150, ori Bali. Ori Bali, iya. Udah ngepur atau belum? Mur. Jantan? Jantan, tak pilihan. Ini sebelahnya ada burung apa lagi nih? Si katan londo bos, yang lokal. Atau kansilan bako ya? Iya. Harganya? Itu udah belajar bunyi 3,5. 350. Iya. Kondisinya sangat mulus ya? Mulus banget, per total. Oh, udah per total. Iya. Ini sebelahnya apa nih? Itu ledekan Kalimantan. Oh, yang dari Kalimantan. Harganya berapa nih? Harganya? 300. Udah kepur? Udah kepur, udah bunyi. Kondisinya mulus ya? Mulus. Untuk yang ini mas, sebelahnya lagi ini ada burung apa lagi nih? Si katan rimba trotolan bos. Oh, trotolan. Katan mandiri lah pokoknya. Harganya berapa nih? 200. Ini tapi jantan? Jantan, itu bondol, keleng mulus 2,5. Oke. Yang bondol 200, yang mulus 2,5. Kita sekarang ke stok burung pendet ya? Iya, pendet. Ini pendet yang dari mana mas? Itu Jawa Timur bos. Untuk harga berapa ini? 150. 150 ribuan? Ya. Udah ngepur? Iya, campur bos. Aman, campur. Campur. Stok masih aman ya? Aman. Ini di paling atas masih pendet juga? Sama. Bedanya yang barusan apa nih? Itu mulus-mulus sama sih bos. Oh, untuk harga sama? Sama aja. Ini ada pegang burung pendet lagi ya? Iya, pendet anak bos. Cuma masih anakan. Ya. Yang anakan berapa nih? 150 sama. 150? Iya. Ini udah mulai mandiri atau belum? Udah agak mandiri. Agak mandiri? Iya. Kita sekarang ke stok burung anis kembang mas ya? Iya. Ini untuk harga berapa nih mas? 500 bos. Ini tadinya muda hutan atau dari anakan? Itu muda hutan bos. Muda hutan. Nah. Udah mulai ngepur atau belum? Per total. Oh, udah per total. Per total bos. Jadi burung udah kondisi aman ya? Aman, per total. Ini di atasnya anis merah? Anis merah. Trotolan ya? Trotolan. Harganya? 5,5. 550. Iya. Udah mandiri? Mandiri. Stok masih aman ya? Aman, aman. Ini di bagian bawah ada burung kepudang yang dari mana, bos? Kepudang Bali, bos. Bali. Ya. Ini masih cukup kelihatan muda ya? Iya. Untuk harga mas berapa ini? 3,5. 350. Ini berlaku untuk bondol mulus sama? Sama aja. Ini di atasnya berapa nih? Kapas tembak, bos. Harganya? 4,5. Yang dari mana nih? Sumatera. Itu dari Kalimantan, yaitu Sumatera. Oh, Kalimantan sama Sumatera ada? Ada. Tapi harga sama? Sama aja. Kita sekarang ke stok burung Pokse Jambul mas ya? Iya. Atau Pokse Haji. Harganya berapa nih mas? 6,5 bos. 650 ribuan? Iya. Udah pedang kepur? Layak. Pur total. Oh, udah pur total. Ini di bagian bawah ada Pokse Rembo. Pokse Rembo. Untuk yang Pokse Rembo berapa nih? 300. 300 ribu. Udah kepur mas? Pur total. Udah pur total juga. Ini yang Pokse Mantel ya? Iya. Ini postur kelihatan cukup besar mas, harganya berapa nih? 300. 300 ribu? Iya. Udah ngepur? Pur. Ini masih sama ya? Sama. Nah, berikut kita stok burung ekek keling mas. Ekek keling berapa nih? 700 bos. 700 ribu? Udah ngepur atau gimana nih? Ya, dibantu serangga kayak jangkrik. Tetap harus ada serangga ya? Iya. Ini sama? Berikutnya lagi di sini ada burung Pokse Mandarin ya. Iya. Berapa nih mas? 150. Udah ngepur? Pur per total. Ini sama ya? Salah ya. Berikut mas, kita ke bagian bawah nih ada burung Serigunting Abu ya. Harganya berapa nih mas? Ya. Serigunting Abu berapa nih? Itu 200 bos. 200 ribuan? Iya. Udah ngepur atau gimana nih? Ya campur. Masih campur? Campur. Ini sama ya? Sama. Mulus-mulus. Ini di bawahnya ada burung masteran mas. Air mancur. Untuk harga? 150. 150 ribuan. Ini juga sama ya? Sama. Ini sebenarnya burung apa lagi nih? Dari gunting terantil bos. Cuman bondol ya? Bondol ada, yang mulus ada bos. Untuk harga berapa nih mas? 300. 300 ribuan? Iya. Udah pedang kepur mas? Kepur mau. Ini jelas terus ada cetrekan mas ya? Cetretan. Harganya yang lagi ini berapa nih mas? Ini 7,5 bos. 750? Iya, isiannya banyak isiannya. Yang seperti ini ada berapa ekor mas? Ada 5 ekor ada. 5 ekor? Ada. Udah cetrekan kayak gini semuanya? Iya, gater-gater semua. Opiar. Yang di bagian atasnya ada opiar paru tebal ya? Iya. Berapa mas? 150. 150. Ini burung pemakan buah ya? Iya. Tapi udah mulai kempur? Udah kempur. Yang
Ini di bagian atas masih opior paru tebal juga, Mas. Iya. Bedanya sama yang barusan apa nih? Kalau yang tadi bahan bos, ini yang udah rajin bos. Udah rajin bunyi? Iya. Di harga ini berapa nih, Mas? Berapa ini? 200. 200 ribu? 200. Ini di atas ada Voxelmo udah gacoran mas ya? Iya. Ini kayak gini harganya berapa nih mas? 3.500 bos. 3.500. Iya. Udah gacor banget ya? Iya. Ini yang seperti ini ada berapa ekor mas? Ada 2 ekor. Ada 2 ekor. Iya. Udah gacor-gacor sama ya, kayak gini. Semua. Sekarang kita ngestok burung Mori apa nih mas? Mori Palangka bos. Palangka ini ya. Untuk kategori apa ini? Ekor? Ekor panjang itu, klewer-klewer. Ekor klewer-klewer. Iya. Posturnya besar ya? Iya, itu udah mulai bunyi bos. Udah mulai bunyi? Iya, udah makan poralus. Harganya berapa nih mas? 7,5 aja. 700? Iya. 50 ribu. Burung udah mulai ngeriwik. Jadi tinggal nerusin aja ya? Iya, tinggal nerusin. Kakinya pun hitam ini mas ya? Hitam. Mantep-mantep. Mas, Mori Palangka yang bondol mas, lagi dokor ekor 500 ribu, lagi dokor ekornya ya. Untuk di bagian atas ini ada burung kacor mas. Kacor betina gacor bos. Betina tapi gacor. Iya. Ini dada hitam ya? Dada hitam. Berapa nih mas? 400 ribuan. Iya. Untuk stok ada berapa ekor mas? Ada 4 ekor. Udah kayak gini sama semuanya. Ini sama ya? Sama. Sama. Gatar-gatar apa? Ini sebenarnya ada burung mantenan. Mantenan. Mantenan besar ya? Iya. Jantan. Jantan. Harganya? 150. Udah campur atau belum nih? Campur, bos. Oh, masih campur. Nah, ini strinit yang dari mana nih, bos? Sumatera, bos. Sumatera. Iya. Jadi yang parunya hitam-hitam ya? Iya. Harganya? 100 ribu. 100 ribuan? Iya. Sekarang kita ke bagian atas, ini ada jalak nias ya? Jalak nias bos. Harganya? Jalak nias gator-gator, 3,5 aja. 350. Untuk stok ada berapa banyak mas? Ada 7 ekor. Ini sebelahnya? Itu jenggot Jawa jadi bos. Udah gacor? Gacor. Harganya? Harganya 650. Untuk stok ada berapa banyak? Itu terbatas bos. Oh terbatas. Iya. Ini ada cucak sungko ya? Sungko gacor. Udah gacoran? Iya gacor banget. Harganya mas berapa nih? 3 juta. 3 juta. Ya. Ini jantan ya? Jantan. Untuk sebelah ini ada burung jalak putih mas ya? Awas pak, awas pak. Apa? Jalak putih. Jalak putih kasih 7,5 aja lah. Udah gacor. Oh, udah gacor. Udah gacor. Di bagian atas berikutnya ada burung pelatuk bawang mas ya? Iya. Ini sepasang? Sepasang. Yang jantan berapa, betina berapa nih? Yang jantan 3,5, yang ceweknya 150. Ini maksudnya udah jadi atau gimana nih? Itu udah bunyi lah. Oh, udah bunyi? Nah, udah bunyi. Udah kapur juga? Kapur, tapi tetap kasih jangkrik, ulet. Ini sebenarnya anis sama nih? Merah? Anis merah bos. Yang dewasa ya? Dewasa. Berapa nih? 6,5. Udah kapur? Kapur total. Tapi mas kalau kayak gini jamin jantan gak sih kalau anis merah? Itu burung macetan. Oh macetan. Macetan. Ini yang anis sendana ya? Sendana. Sendana berapa nih? Sendana. Sendana 650 udah bunyi tapi belum rajin. Lebih jantan ya? Jantan. Udah kapur total juga? Kapur total. Ini di bagian bawah yang bagian depan ada stok burung foxnya mantan mas ya? Iya bos. Ini untuk yang apa? Stok apa ini? Stok sirip kuning terantai. Stok terantai stok ya. Yang tadi ya? Iya. Ini masih mantel juga? Iya mantel juga. Jadi bener-bener akhirnya lagi cukup full mas ya? Iya. Nah ini? Itu Mori Irian bos. Mori Irian berapa nih? Itu bos 200. 200 ribuan? Iya. Udah berangkur atau gimana? Kapur total. Kalau kita ke atas ada kutilang ya? Iya. Berapa nih mas kutilang? 20 ribu. Oh 20 ribuan? Iya. Ini sama? Sama. Kita berlari stok burung rucuk. Harganya berapa mas? 35. 35 ribuan? Iya.
Nah, ini untuk tilang sutra. Kutilang sutra berapa? Kutilang batik berapa nih? Kalau tilang batik 100, kalau tilang sutra 50. Sebelahnya ada pelet siapa nih? Pelet Bali, Bos. Sabun Bali. Harganya berapa ini? 40.000. Ini tentunya campur ya, ada jantan dan betina ya. Iya. Ini sebenarnya untuk yang pelet siapa lagi nih? Bustomi, Bos. Bustomi berapa nih, Bos? 35. 35.000-an. Iya. Stok lagi cukup banyak juga ya. Iya. Nah, kalau untuk yang ini ada itu Oto hitam. Oto hitam. Hitam dari Papua ya. Iya. Berapa nih, Mas? Sepasang 50. Sepasang 50. Iya. Jadi hampir semintas mirip Bred Haji. Iya, Bred Haji ya. Iya. Ini yang Bred Hajinya. Iya. Berapa nih? Itu sepasang 30. Mas, sepasang 30.000-an. Jadi satu ekornya 15.000 ya. Iya. Kalau kita ke bawah, Mas, ini ada burung campering. Iya. Trotolan ya. Iya. Berapa nih? Tuh, 50.000. 50.000-an. Iya. Stok lagi cukup banyak hari ini ya. Iya. Ini ada jalak buah. Iya. Ini jalak buah berapa nih? 70.000. 70.000-an. Udah pada lepur tentunya ya. Or. Nah, ini di bagian atas ada burung jalak putih, tapi masih anakan kelihatannya. Anakan. Berapa nih, Mas? Udah mandiri 3,5. Oh, ini udah mandiri. Iya. Ini untuk parkit lokal ya? Iya. Berapa nih, Mas? Pasang 150. 150. Iya. Ini warnanya cukup bagus-bagus ya? Bagus-bagus, mulus-mulus. Bukan warna-warna hijau bukan ya? Berikutnya, Mas, kita stok burung jalak Rio-Rio. Jalak Rio-Rio. Berapa nih? Itu 150. 150.000-an. Bisa nego. Oh, masih nego. Jadi tinggal datang aja ke sini ya. Iya. Untuk di atasnya, Mas, ini ada burung zebra fin sama ya. Strawberry fin ya. Iya. Untuk harga sama atau beda nih? Sama aja lah. Per pasang berapa? 100.000. 100.000-an. Iya. Berikutnya kita stok burung jalak kapas, Mas. Iya. Berapa nih? 50.000. Wah, cukup 50.000-an. Iya. Ini tentunya udah pur total ya? Pur total. Udah gitu campur jantan betina ya? Iya. Nah, ini di bagian bawah ada burung Beo. Beo muda, Bos. Muda hutan? Iya. Berapa nih, Mas? 1,5. 1.500.000. Iya. Nah, ini sebelahnya untuk penambahan stok burung ekekeling ya? Iya. Ada bunyi loh. Ini sebenarnya masih untuk penambahan stok burung beonya ya. Ya. Ini udah mulai ngepur atau belum nih, Mas? Udah mulai ngepur. Sekarang kita kembali ke bagian dalam. Ini ada burung perkutut apa nih, Mas? Perkutut Bangkok, Bos. Bangkok. Ya. Untuk harga? Harga 200. Ini udah dewasa atau masih muda-muda? Dewasa. Nih? Dewasa. Ya. Kelihatan cukup lumayan super ya. Ya. Nah, sebelahnya? Itu perkutut hitam, Bos. Cemani, Bos. Oh, cemani. Ya. Untuk yang cemani berapa nih, Mas? Cemani. Cemani 3,5 udah dewasa. 350 ya, udah dewasa? Udah dewasa semua. Burung kelihatan cukup sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Nah, untuk yang ini? Itu perkutut putih, Bos. Dewasa semua. Putih lurik ya? Iya. Berapa nih putih lurik? Itu 3,5. 350.000-an. Ya. Sekarang, Bos, kita stok burung lovebird ya. Aa. Ini untuk harga dimulai dari berapa sampai berapa nih? Itu ada harga 2,5, ada yang 100, ada yang 75. Oh, jadi bervariasi. Variasi. Tergantung warnanya ya. Iya. Tapi ini udah dewasa-dewasa. Dewasa. Ini burung apa lagi nih? Tekukur super-super, Bos. Untuk harga 50.000. 50.000-an. Besar-besar ya. Ya. Wah, mantap-mantap. Untuk yang ini di bagian dalam ada burung cipon nih, Bos ya. Cipo makan pur, Bos. Oh, udah pur. Ya. Untuk harga 75. Tapi ini pilihan jantan. Jantan semua. Kondisi juga mulus ya. Iya. Yang di bagian atas ini, Mas, ini ada burung apa sih? Pitohui ya. Pitohui, Bos. Berapa nih? Udah gacor 1.200. Oh, udah gacor. Ya. 1.200. Ya. Jamin gacor ya? Iya. Ini hanya satu ekor atau gimana? Satu ekor. Jadi sangat terbatas ya. Iya, terbatas, Bos. Kita kembali ke bagian dalam. Ini ada burung cucak hijau apa nih betina ya? Cucak betina, Bos. Ini udah siapan atau gimana? Oh, siapan udah body tumbuh, Bos. Harganya? 3,5 aja, Bos.
Jadi udah bisa buat ngecas ya? Iya, pokoknya body terapi bisa, body ngecas bisa, body tumbuh. Besar banget ya? Iya. Nah ini bahannya ada burung cipo lagi mas. Iya. Bedanya memang tadi apa nih? Ini cipo bahan bos. Oh yang bahan. Nah, untuk yang bahan berapa nih? 35. Cukup 35 ribuan. Iya. Stok masih banyak ya? Banyak. Ini sebenarnya ada burung ciblek gunung. Ciblek gunung bos. Tadi kan yang di depan anakan ya? Uh-huh. Ini yang kelihatannya muda hutan. Muda hutan. Berapa nih? 50 ribu. 50 ribu. Tapi udah pilihan jantan? Jantan. Berikut untuk ciblek sawah berapa nih? 30 ribu bos. 30 ribuan. Ya. Udah pada ngepur atau belum nih? Ngepur. Oh, udah ngepur. Jadi burung udah kondisi aman ya? Ya. Berikut mas, kita stok burung seriwang coklat mas ya? Iya. Ini untuk harga berapa nih mas? Harga itu sepasang. Sepasang 700. Sepasang 700. Ya. Ini udah mulai ngepur atau belum nih? Ya campur bos. Oh masih campur. Ya. Ini sama ya? Iya. Tapi yang putih hari ini ada mas? Putihnya udah pada laku bos. Nah untuk di bagian luar atas ini ada burung emprit Jepang ya? Iya. Perpasang berapa mas? 2,5 bos. 250. Ini udah siapan? Siapan dan dewasa. Yang di bagian atas lagi mas, ini ada burung apa lagi sih? Kapas tembak bos. Bedanya yang tadi apa nih? Itu udah makan pur bos, udah rasin bos. Harganya? Itu udah 550. Ya. Ini sama sebelahnya ya? Iya sama. Jaminan rasin bunyi? Rasin. Untuk di bagian depan, dikas berkat cahaya dari di juga stok burung perkutut lokal. Untuk harga ini per ekor cukup 30 ribu mas ya? Iya. Ini udah dewasa-dewasa mas? Sama semua. Sama semuanya? Iya. Stok pun lagi cukup banyak. Karena yang di samping sebelah sini pun sama stoknya. Lebih jelas. Ini di bagian atas ada burung? Belatik putih bos. Belatik putih ini hanya satu ekor? Satu ekor. Harganya? Harganya 400. 400 ribu? Iya. Udah dewasa ya? Iya. Nah ini yang dipegang burung apa sih? Beranjang bos. Yang dari mana nih? Ini Patra. Harganya? Harganya 2,5. Udah pada ngeriwik. Udah ngeriwik? Iya. Berarti jantan ini ya? Jantan. Jambul-jambul. Oh iya mas, untuk reviewnya cukup mas ya? Iya. Sama wakil gigit cuman ya mas. Untuk soal harga nih, udah harga net apa bisa neko nih? Bisa neko bos. Masih bisa neko? Bisa neko. Jadi tinggal datang aja ke sini ya? Ya tinggal lalu boleh datang sini boleh. Terima kasih banyak mas ya? Sama-sama bos. Oke teman-teman, itu tadi untuk review harga burung di kios Berkah Jaya Pasar Burung Pramuka Lampira 1. Sekiranya cukup teman-teman ya. Lebih lengkap dengan kontak mereka yang sudah kita taruh di layar bocok kiri bagian atas. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.